spotnya Mas Bro, sambil ke ladang sambil mancing karena ladangnya dekat kali. Mudah-mudahan ini ada yang mau makan ini kakapnya ini, karena sudah ada 1 bulan air kali besar terus, sudah banyak yang naik. Spotnya mau antep ini, tapi mau naik wae pora ini. Spotnya jos guandu sok. Wah, ini ngarep tunggak kono mantep rengku. Aduh, kena bajule nah. Ah, enggak tak tinggal pangan bajul malah. Wih, nyemplung. Lombokku podo keriting.
banyakkan hujan pada keriting. Pohon pangan ini sama trip mulai berbuah, bro. Akarnya pada rusak. Mulai pada berbuah sebagian. Ini tanaman nilam. Atsiri. Udah mulai pada gede-gede. Tadi loncat, Mas Bro, saya lihat. Dimakan. Alah ceblok. Sak serandal. Weh, tempat yang diincar temanku ini, Bang Birin ini di situ. Meledas juga. Tapi lu sak mini kakak gua, ya Allah. Bakar iki mantep iki. Umpanya lo sekecil ini. Tinggal satu, umpanya kecil, ragil. Oh, bendal. Ini ya, kalau mancing baramundi, saya kasih tahu nah. Mantap. Asik sekali. Wih.
besar. Hihi. Sore-sorenya. Wah. Mantap mas bro, satu tempat dua ekor ini masih hidup, belum sempat, baru 5 menit langsung digosok lagi. Mantap. Jelas gandias okay. Ini lumayan besar, ini ada 2,5 kilo ini. Mantap. Gak usah jauh-jauh, di dekat ladang sendiri banyak barang mundinya, sambil matun sambil mancing. Mantap ini mas bro, hihi, mantap ini mas bro. Gemuk, bondeng. Baramundi rata-rata kalau makan sore hari.